Jakarta jadi lebih bagaimana Pak, berwarna kah? Kelihatannya lebih hidup, lebih semarang. Ya, lebih bagus dan kelihatannya jadi lebih indah. Kalau buat saya bagus, kan buat acara SEA Games memang harus diharuskan ada gambar-gambar buat menyambung ya menyambung SEA Games yang ke berapa 18 tahun. Yang ke 18 maksudnya. Iya, 18 iya. Tahun SEA Games Jakarta Palembang. Iya, terus Jakarta sekarang jadi gimana Pak dengan banyaknya apa maksudnya gambar-gambar di jalanan ini? Ya tambah ramai sih, bagus jalannya gitu. Ya kayak ada pemandangan juga, suasananya bagus. Karena SEA Games-nya ini kan berbarengan dengan acara khusus. Jadi meriahnya jadi dua kali meriah. Tentunya hal seperti ini jangan pada momen-momen tertentu, kalau bisa di dalam setiap harinya juga ini diterapkan. Nah ini mungkin harapan kedepannya pemerintah, khususnya pemerintah daerah DKI, coba berikan ruang kepada para seniman jalanan yang khususnya senang melukis, diberikan ruang atau media-media yang sekiranya bisa dilukis sama mereka sehingga tidak timbul terjadi coretan-coretan yang justru malah memperburuk atau memperkotor kota Jakarta. Dengan kalau merasa itu bagus dipertahankan gambar-gambar, tapi kalau namanya bendera-bendera mah kalau bisa mah jangan, karena kan semrawut kelihatannya gitu. Tapi kalau gambar-gambar lebih baik dipertahankan, apalagi di tempat-tempat jalan-jalan umum kayak terowongan gitu kan indah kelihatannya, kayak di tempat-tempat halte-halte itu kan lebih bagus kelihatannya. Ya kalau bisa sih teruskan, jangan cuma sedih aja kita bikin. Kalau bisa lebih maju lagi ke depan.